Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, ratusan orang yang mengatasnamakan warga masyarakat Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung Rabu siang dengan membawa berbagai macam poster, massa mendukung sikap pemerintah dan mendesak agar Gubernur Jawa Barat menolak kepulangan WNI ex-ISIS ke tanah air. Pro kontra penolakan kepulangan warga negara Indonesia ex-ISIS ke tanah air masih terus bergulir. Di Kota Bandung, ratusan masyarakat yang tergabung dalam warga masyarakat Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menolak kepulangan WNI mantan ISIS di depan Gedung Sate Kota Bandung Rabu siang. Selain mendukung sikap pemerintah yang menolak kepulangan ex-ISIS ke tanah air, pengunjuk rasa pun mendesak agar Gubernur Jawa Barat ikut menolak kepulangan mantan ISIS tersebut. Bahkan pengunjuk rasa mengancam akan mempidanakan Gubernur Jawa Barat jika menerima kepulangan warga Jabar yang ex-ISIS tersebut. Penolakan kepulangan ex-ISIS ini dilakukan guna menyelamatkan masyarakat, khususnya warga Jawa Barat dari paham radikalisme. Kita sama-sama tahu bahwa dalam Undang-Undang Terorisme ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 juga diatur setiap simpatisan saja atau yang mendukung ISIS atau teroris itu bisa dipidanakan. Jadi saya nanti sepakat dengan warga Jawa Barat yang hadir di sini, kalau misalkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat tetap akan menerima warga ex-ISIS, kita akan mempidanakan beliau. Mungkin satu minggu ini kita kasih waktu, kalau satu minggu ini tidak ada tanggapan, kita akan aksi lagi lebih besar dari ini. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah mengeluarkan pernyataannya terkait kepulangan ex-ISIS yang berasal dari Jawa Barat. Emil menyatakan Pemprov Jabar menyerahkan sepenuhnya terhadap keputusan pemerintah pusat. Pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Namun mereka mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutannya tidak ditanggapi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.